Tes, tes, tes. Oke, hari ini kita nak cerita pasal income. Income ni kalau kat betul-betul punya reality lah, untuk manage team ni memang paling penting lah. Nak survive macam dekat group kita ada FFP, dekat Malaysia pun mau start, nak start tahun ni dan tahun depan ni nak betul-betul buat ECP, Economic Control Program kat sini aku. Sebab banyak team yang tak boleh bayang gaji kan. So benda ni pun penting kat kalau jadi manager lah. Kalau hampa pakai beli je player dan tak dapat duit, susah. Actually hampa recik kot lah. Okay, kalau kat sini team ni ada balance RM798 lah. Memang financial teruk lah, sebab memang amatur kan. Lepas tu income, kalau tengok tahun lepas lepas dapat 56, ni tak tahulah dapat daripada mana. Oh ni dapat sponsorship, dapat sponsorship RM55,260. So kalau tak lepas, yang ni pun tak tulis lah, tak lepas apa daripada spend tak, kita boleh budget lah. Salary, tak salah aku, salary kita tak ada salary langsung lah. Salary memang kita tak ada. Sebab ni semua player amatur. Kecuali kalau ambil player baru, aku tak pasti lah. Okay, dev loan ni waktu sponsorship, maknanya sponsorship 2 tahun lah. So tahun ni kena pakai bajet ni lah, sampai 2024 lah. Tapi balance tinggal banyak tu lah. Oh dah syak lah, dah banyak lah tahun ni aku nak cari dia mana kan. So ni projection dia. Ni projection sebab dia cakap kita dapat sponsor lah. Ni kalau tak dapat, biar graph ni turun. Expenditure kalau diikutkan dalam ni 73. Akan naik expenditure ni, macam travel cost ni aku yang masuk lah, aku rasa. Scouting, aku tak ada buat scouting. Player salary semua tak ada. Transfer expenditure ni apa, tak ada. Kita tak ada buat transfer staff salaries pun tak. Staff salaries mungkin ada. Cuma kita tengok gaji aku ada apa. Salary tak ada tu. Aku kerja, kerja free lah ni. Okay, aku memang kerja free lah, tak ada gaji. So tak apa, staff salary pun tak ada. Mungkin ni adalah travel cost ataupun match the expenses, ground maintenance ke apa-apa. Dan income kita satu season ticket, oh dah ada dah. Maksudnya 900 itu season ticket lah. So yang kita boleh buat duit macam semua ni lah. Sponsorship, sorry tadi payment, yang kita tahu apa benda. Prize money, prize money ni cuma kita tengok division ni ada boleh buat money lah. Ini competition, tak ada prize money lah. Tak ada buat macam mana nak buat duit, tak menang.
Premier League saya ada prize money. Yang lain, yang bawah-bawah semua tu ada. Tapi kan real ada kan prize money. So yang ni dia pun tak update lah kot. Struggle lah. Prize money, player soul memang kalau kita cuai pun dan division ni tak ada, tak dapat duit lah sebab kita punya player semua kontrak dia amatur tau. Semua kontrak amatur. So tak ada apa clause ke, tak ada term semua. So bila-bila pun dia boleh pergi lah. Mungkin dia nak pergi tim bagus, hilang macam tu je lah. Match day income ni aku tak sure apa beza dengan tiket ni kira receipt merchandising. Aku tak sure lah division ni boleh ada merchandising, kalau division lain ada. Investment aku tak tahu yang dia padakan ni dia sendiri-sendiri lah. Kita tak boleh buat. Rent pun asyik fundraising corporate facilities daripada stadium lah. Stadium power boleh lah buat duit. So benda-benda tu yang boleh buat duit. So apa yang kita boleh buat duit? TV revenue kita tak boleh buat duit. Season ticket kita boleh buat. Sponsorship bergantung pada nasib. Dan kalau kita punya team power, mungkin tahun depan dapat sponsorship power lah. Ni tak tahu, prize money memang tak ada, prize soul tak ada, match day income ada, merchandising ni aku tak sure wujud ke tak dalam division ni, investment ni semua ni, gear receipt ada. So tak banyak benda yang kita boleh masuk income lah dalam club kita. Sebab semuanya ni volunteer. Semuanya free lah. Main secara free. Main secara free untuk lompat team lain lah kot. Lagi satu, income ni ada setengah team tu dia ada mana, setahu dia ada pemegang macam owner team lah. Selalunya owner team akan bagi duit juga. Tapi kita tak sure team macam mana yang dia akan bagi duit. Tak tahu Salim Constantine ni akan inject duit dalam team ni atau dia biar macam tu je. So salah satu lah. So ada dua benda yang ada tiga benda kot no. Get receipt, season sale, sponsorship dengan presiden punya injection money lah. So ada empat lah. Yang lain tu tak ada. Ada division ni. So nak buat duit memang tak boleh buat duit lah. Macam player pun tak boleh kan. Okay, ni result kita punya income lah untuk bulan ketiga, bulan ke lepas bulan kedua. Lepas bulan kedua okay, receipt kita tiket lah tak banyak. Asal-asal kalau kita main bagus mungkin meningkat. Tapi aku tak sure yang tu. Tak pernah tengok pun benda ni. Match day income dan benda-benda lain aku. Fundraising pun ada dapat. Corporate facilities murah gila. Banding ayalah stadium kita pun biasa-biasa kan. Atau others pun dapat duit juga. So income kita this month patut. Last month lagi banyak. Last month ni untuk Februari dengan Januari kuasa. Sponsorship ni lah. Dah tu pun kan.
Kalau tak ada sponsorship macam ni, kita punya duit kalau ikut summary balance duit dalam bank, kita memang dah negatif lah. Ni dah teruk lah macam ni. Sepa dia negatif, kita tengok kat percentage expenditure ni, the expenses, loan repayment. Kita ada buat loan, tax ada, you set up travel cost yang paling besar, travel cost yang ada dengan ground maintenance, benda-benda ni lah. Travel cost kalau division lingkar M4 tu kuasa dia tak travel sebab mereka main liga dekat tempat sendiri tau. Cuma kat dalam ni kita main semua sekali macam ni banyak. Kalau USM mungkin dia main liga yang dekat Penang saja. Kan Johor yang kedua dia main liga dekat Johor je. Kedah main dekat liga Kedah. Hulu Terengganu ni macam tengok video lepas tu, dia main kat Terengganu je. So tak ada libatkan kos lah ni. Tak real sangat lah. Wah, salah tekan tak. So pendek kata, yang kesimpulan dia, tak banyak duit kita boleh dapat dekat Liga M, Liga Division 5 ni, dalam Malaysia punya league ni. Alright, so kalau korang suka video ni, subscribe untuk video-video seterusnya.